memang membuka ruang. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, apabila kita berfikir lebih sedikit dan kelebihan ini kita panggil kreatif. Ya, maksudnya keupayaan untuk berfikir luar biasa. Ya, kalau orang itu kalau pergi kerja selalunya balik jalan yang sama, tapi orang yang kreatif mungkin dia akan cuba cari jalan shortcut atau cari jalan lain, jalan yang mungkin akan membawa dia kepada benda-benda yang lain dalam mindanya. Ya, kotak minda ini dia ibarat macam album tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah peti simpanan. Peti simpanan maksudnya kita akan simpan, ya, dan dia kita boleh gunakan balik peti ini apabila kita perlukan. Ya, dan dia simpan macam kita simpan duit dalam bank dan kita gunakan apa yang telah kita simpan. Kita tak boleh gunakan lebih tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi orang yang kreatif saja yang akan gunakan bahan yang ada itu diubah suai menjadi bahan yang lain. Jadi ini nak menjadi kreatif selalunya seseorang itu akan jadi proaktif dulu. Ya, dia melihat, ya, dia analisa, kemudian diubah suai. Setelah menjadi kreatif, selalunya orang yang kreatif ini dia akan menjadi inovatif. Inovatif itu adalah dia mengubah untuk kebaikan. Dia lebih bersifat teknologi. Ya, kreativiti lebih bersifat kepada mungkin pemikiran, mungkin perbuatan yang simple. Tetapi inovatif adalah benda yang telah diubah, diubah suai lagi supaya menjadi lebih bagus, ya, dengan menjimatkan masa, dengan menjimatkan apa tu, kos. Jadi bila kita dapat kayakan minda kita tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya kita telah dapat membantu banyak perkara, ya, terutamanya dari segi pendapatan, ya, sebab kita dah menjadi kreatif, ya, kita dah menjadi skillful, kita dah menjadi berkemahiran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita telah dapat menyelesaikan masalah keluarga, kita mungkin dapat menceriakan seseorang sebab kita boleh membaca fikiran tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi pengkayaan minda ni tidak terbatas, ya, daripada kanak-kanak lagi, ya, anak-anak itu diterbentuk. Kadang-kadang kita lihat kenapa, ya, anak itu gagap, ya, kenapa anak tidak boleh bercakap, ya, kenapa bercakap lambat, ya, kenapa dia cepat demam. Apabila kita berfikir benda-benda begini, dia memberi ruang untuk mencari jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Dan apabila kita mencari jawapan, kita akan cari banyak jalan penyelesaian, berbincang dengan orang, dan kita mendapat satu idea. Ya, dan idea yang kita gunakan itu kalau kita ubah suai, ya, insya-Allah itulah yang akan menjadikan kita lebih matang. Selalunya orang-orang yang mengkayakan mindanya adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan di sisi masyarakat. Ya, apabila kita dapat menjawab banyak soalan, ya, apabila anak-anak bertanya, kita telah membaca lebih tuan-tuan dan puan-puan. Bila anak bertanya, kita telah dapat menjawab. Ya, bukan kata tidak, mak tak faham, ayah tak faham. Tetapi sebabkan kita telah membaca, kita faham dan kita boleh tahu cara nak selesaikan masalah atau menjawab soalan itu, dan anak-anak kita akan lebih respect dekat kita dan dia tak akan cari orang lain sebab kita telah menjadi library dia, kita menjadi internet dia sebab kita boleh dapat jawapan, ya, dan kita boleh memberikan jawapan kepada mereka dan mereka lebih sayang dan hormat kepada kita. Dan itu bukan sahaja dengan keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila kita menjadi skillful, kita menjadi apa tu, kaya di minda, kita dapat menyelesaikan masalah kawan-kawan kita di pejabat, ya, masalah kerja, kita boleh menjimatkan banyak masa dan kita sudah semestinya lah disayangi oleh orang di sekeliling kita tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan terkejut. Kadang-kadang tu ada anak-anak yang berkeupayaan tinggi, iaitu anak-anak yang IQ tinggi ni tuan-tuan dan puan-puan, dan kita kena pupuk. Ya, anak-anak yang IQ tinggi ini kadang-kadang tu bukan disebabkan dilahirkan begitu, ya, tetapi mereka ini bukan datang daripada genetik yang begitu tuan-tuan dan puan-puan, ya, tetapi disebabkan oleh proses kimia yang berlaku dalam minda mereka yang menjadikan mungkin ruang mereka lebih cekap, mereka menerima gambar-gambar atau memproses gambar-gambar dalam mindanya lebih pantas, ya, dan jadi proses itu menjimatkan masa dan mereka menjadi lebih cepat matang. Ya, tetapi kita jangan susah hati kalau anak kita bukan anak yang IQ tinggi, sebab IQ ini boleh ditingkatkan, boleh dimajukan dan boleh diperbaiki dari masa ke semasa. Yang penting adalah kita latih anak kita supaya rajin bertanya, anak-anak kita yang suka membaca dan anak-anak kita yang suka membuat sesuatu yang baru. Ya? Jadi gabungan kreatif, inovatif dan proaktif ini, itu akan menjadikan minda kita lebih kaya,
Dan apabila kita lebih kaya minda, kita menjadi lebih lebih kuat, kita menjadi lebih disayangi dan kita rasa kita lebih banyak boleh membantu orang-orang di sekeliling kita. InsyaAllah, pengkayaan minda adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh semua orang, insyaAllah. Kalau kita berusaha ke arah itu, insyaAllah, ya, anak-anak kita dan kita sendiri boleh memperkayakan minda kita demi kemajuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.